Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam matematik tingkatan 1. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bab 10 iaitu perimeter dan luas. Baiklah, kita lihat contoh kita yang pertama. Okey, rajah di sebelah menunjukkan kawasan letak kereta di hadapan sebuah kompleks beli belah. Pihak kompleks beli belah itu hendak memagari seluruh kawasan letak kereta kecuali laluan masuk dan pintu utama. Sekiranya kos memagar ialah RM80 semeter, berapakah kos yang ditanggung oleh pihak kompleks beli belah? Okey, baiklah, sekarang ni kita nak mengira kos untuk memagar kawasan letak kereta. Jadi, yang tak termasuk kawasan yang tak dipagari adalah kawasan pintu utama dan juga laluan masuk. Baiklah. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari jumlah panjang kawasan letak kereta yang perlu dipagari. Okey, perlu diingatkan laluan masuk. Okey, dan juga pintu utama okey tidak akan dipagar. Jadi, kita akan ambil sisi AB, okey, BC, CD, DE, EF, FG, GK, KL. Okey, ini adalah kawasan-kawasan yang perlu dipagari. Okey, baiklah, AB kita sedia ketahui nilai yang telah diberi. Tetapi bagi BC, kita perlu cari terlebih dahulu. Bagaimana untuk mendapat nilai bagi BC? Iaitu sama dengan DE. Kita nak cari BC kan? Kita ambil DE, okey, iaitu 35 meter. Kemudian 30 meter kita tambah untuk FG. Kemudian kita akan tolak okey, 8 iaitu AM dan juga 32. Jadi kita akan dapat 25. Okey, kemudian tambahkan pula dengan CD. Okey, CD dah kita dapat BC tadi adalah 25. Kita tambahkan dengan CD 35, kemudian DE 35, EF 12 dan juga FG adalah 30. Kemudian GK. Okey, bagaimana untuk mencari nilai GK? GK sama dengan LM. Okey, LM dalam bentuk horizontal LM dan juga tambah AB, CD dan juga EF, iaitu 8 tambah 45 tambah 35 tambah 12. Jadi bersamaan dengan 100 meter bagi GK. Seterusnya kita akan tambahkan KL. Okey, KL iaitu 32. Okey, baik, ini adalah kawasan yang akan dipagari kecuali HD. Okey. Kemudian kita gantikan AB dengan 45, BC dengan 25, CD 35, DE 35, EF 12, FG 30, GK 100, KL 32 dan kita perlu tolakkan bahagian HJ iaitu 10. Okey, kerana tadi GK kita total semua sekali, jadi sekarang ni kita perlu tolakkan dengan 10 untuk bahagian laluan masuk. Jadi kita akan dapat 314 tolak dengan 10. Jawapannya adalah 304 meter. Kemudian kita akan mencari jumlah kos untuk memagari kawasan letak kereta, iaitu bersamaan dengan 304 meter darab dengan RM80. Jadi jumlah kos keseluruhannya adalah RM24,320.
Baiklah, sekarang kita lihat soalan yang pertama. Rajah menunjukkan sebuah segi empat sama dan dua buah segi tiga sama sisi. Cari perimeter bagi bentuk gabungan rajah tersebut. Jadi diingatkan di sini, sebuah segi empat sama. Jadi bila segi empat sama, kita tandakan setiap sisi yang sama. Kemudian dua buah segi tiga sama sisi pun kita tandakan pada rajah. Okey, kemudian cari perimeter bagi gabungan rajah tersebut. Jadi kita akan dapatkan dulu sisi-sisinya, iaitu 9. Okey, bahagian sisi yang sama semuanya adalah bersamaan dengan 9. Kemudian kita cari perimeter, iaitu 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 dan tambah 9, ataupun kamu boleh darab 9 darab dengan 6. Okey, sama dengan 54. Baiklah, kita lihat soalan yang kedua. Rajah menunjukkan dua buah segi empat tepat yang serupa. Cari perimeter bagi keseluruhan rajah tersebut. Jadi, dua buah segi empat tepat yang serupa. Dinyatakan di sini, serupa. Jadi, kita tandakan dulu bahagian sisi yang sama panjang. Okey, kemudian cari perimeter bagi keseluruhan rajah tersebut. Jadi, kita lihat di sini. Okey, sisi yang ni kita tandakan sebagai sama panjang. Kemudian, kita labelkan nilai-nilai pada sisi-sisi yang terlibat. Okey, kemudian kita akan cari perimeter, iaitu 10. Okey, saya tandakan di sini 10 tambah 25 tambah 15 tambah 10 tambah 5 tambah 15. Jadi, jawapannya adalah 80 cm. Sekarang kita lihat soalan yang ketiga. Okey. Dalam rajah di sebelah, ABC ialah sebuah segitiga sama sisi. Okey, ABC segitiga sama sisi. Jadi kita tandakan. Okey, kemudian BC, FG ialah sebuah segi empat sama. Jadi kita tandakan lagi sekali sebab sisi yang sama. Kemudian CD, EF ialah sebuah segi empat tepat. Jadi kita tandakan DE sama dengan CF, CD sama dengan EF. Okey, kemudian kita cari perimeter, iaitu BA tambah AC. Okey, BA tambah AC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FG dan juga GB. Okey, kemudian kita dapatkan nilainya, iaitu perimeter dah diberi, iaitu 65. Jadi BA adalah 7, AC adalah 7, CD tak diberi. Kemudian kita kekalkan CD, kemudian DE 7, EF tak diberi, so kita kekalkan EF, dan juga FG 7, GB pun 7. Kemudian kita selesaikan 65 sama dengan 35 tambah CD tambah EF. Okey, kemudian kita ambil 35. Okey, kita bawakan ke sebelah kiri, iaitu 65 dia akan jadi tolak 35 sama dengan CD tambah EF. Okey, jadi kita akan dapat CD tambah EF bersamaan dengan 30 cm. Jadi untuk mencari EF, okey, kita akan dapat 15. Jadi di sini kita boleh tulis EF kita adalah 15. Jadi dia nak mencari panjang GE. Okey, jadi 15 tambah dengan 7. Jadi kita dapatlah di sini 15 tambah 7, iaitu 22 cm.
Baiklah, sekarang kita lihat soalan yang keempat. Rajah menunjukkan plan sebuah kolam renang. Berapakah perimeter kolam renang itu? Jadi, kita lihatkan di sini. Okey, kolam renang 20 meter. Jadi, di bawah ini pun 20 meter. So, kita letakkan. Kemudian 5 meter, kita letak sini 5 meter dan panjang ini pun 5 meter. Jadi berapakah perimeter kolam renang itu? Jadi kita kena ukur keliling bahagian yang diwarnakan. Okey. Kemudian kita dapatkan 20 tambah 13 tambah 20. Kemudian tambah 13 tolak 5. Macam mana kita dapat 13 tolak 5? Kita sisi ni 13, kita tolak dengan 5. Okey. So bahagian ni 13 tolak 5 dan kita akan dapat 2. Okey, panjang yang saya tandakan ini adalah bersamaan dengan 13 tolak 5. Kemudian kita tambahkan dengan 3 lagi sisi yang sama panjang, iaitu 5 tambah 5 tambah 5. Okey, jadi perimeter adalah bersamaan dengan 76 meter. Baiklah, sekarang kita lihat soalan yang kelima. Rajah di sebelah menunjukkan pelan rumah Encik Yahya. Encik Yahya hendak memasang lampu LED yang berwarna-warni mengelilingi rumahnya. Okey, sebagai hiasan untuk menyambut hari raya. Hitung kos pemasangan sekiranya harga pemasangan lampu LED ialah RM20 per meter. Jadi kalau kita lihat di sini, mengelilingi rumahnya bermaksud perimeter. Jadi ada bahagian yang bahagian sisi yang telah ditandakan dengan panjang, namun ada juga bahagian sisi yang tidak ditandakan. Okey, panjangnya. Jadi yang tidak ditandakan panjangnya kita boleh mencari melalui maklumat yang telah diberi, iaitu 27 kita akan tolak dengan 8 dan bahagian sisi tepi ini kita akan ambil 10 tambah 7. Okey, jadi kita cari perimeter iaitu 8 tambah 10 tambah 27 tolak 8 tambah 7 tambah 27. Okey, tambah 7 tambah 10. Okey, kemudian kita akan dapat nilai dia iaitu 88 meter. Okey, kemudian kita cari kos pemasangan lampu LED iaitu 88 darab dengan RM20. Kemudian kita akan dapat jawapannya adalah RM1,760. Okey. Rajah di bawah menunjukkan sebidang tanah. Baik, kita lihat soalan yang keenam. Rajah di bawah menunjukkan sebidang tanah milik Encik Ruben yang berbentuk segi empat tepat, iaitu PQTV. Okey, kawasan tanah yang berbentuk segi tiga PQR dan segi empat tepat STUW diberikan kepada adiknya. Encik Ruben berhasrat untuk memagari kawasan tanahnya. Berapakah kos memagar yang diperlukan jika kos memagar ialah RM50 semeter? Baiklah, kita lihat dahulu kawasan tanah Encik Ruben. PQTV. Okey, PQTV. Kemudian tanah yang berbentuk segitiga PQR. Okey, sepangkah di sini menunjukkan tanah ini telah diberikan kepada adiknya. Jadi, berapakah kos memagar yang diperlukan jika kos memagar ialah RM50 semeter? Jadi, kita hanya perlu cari sisi-sisi yang melibatkan perimeter bagi tanah Encik Ruben. Okey, yang diwarnakan ini sahaja. Okey, jadi kita lihat seterusnya. Baiklah, kita lihat bagaimana penyelesaian bagi soalan ini. Okey, berapakah kos memagar yang diperlukan jika
kos memagar ialah RM50 untuk semeter. Jadi kita lihat kawasan yang tidak terlibat adalah kawasan RQ, okey, kemudian QP, okey, kemudian bahagian yang saya tandakan untuk segi 4 tepat ini. Jadi untuk mencari perimeter, P sama dengan PV tambah VU tambah UW tambah WS tambah SR tambah RP. Okey. Kemudian untuk UW dan juga WS kita perlu cari terlebih dahulu. Jadi untuk dapatkan panjang UW kita ambil 180. Okey, saya letakkan di sini 180 iaitu panjang PV kita akan tolakkan dengan 50 dan kita akan tolakkan lagi dengan 60. Jadi kita dapatlah panjang untuk UW. Okey. Kemudian untuk WS kita akan tolakkan 80 tolak dengan 52. Okey, kita lihat penyelesaiannya 180, okey, 180 tambah dengan 52 tambah dengan 180 tolak 50 tolak 60 tambah okey 80 tolak 52 iaitu panjang WS tambah dengan 50 tambah dengan 100. Jadi kita akan dapat 180 tambah 52 tambah 70 tambah 28 tambah 50 tambah 100. Jadi jawapannya adalah 480 meter. Jadi kos untuk memagar adalah 480 darab dengan RM50. Jadi jawapannya adalah RM24,000. Okey. Baiklah, kita lihat soalan kita yang terakhir. A, B, C, D ialah sebuah segi empat sama. Jadi, bila kita nampak segi empat sama, jadi kita tandakan dengan okay, dua garis menunjukkan sisi yang sama panjang. Dan P, Q, R, C ialah sebuah trapezium. Jika perimeter keseluruhan rajah itu ialah 54. Jadi bermaksud di sini perimeter telah diberi. Jadi kita perlu mencari panjang PQ. Jadi untuk makluman kamu, panjang PQ dan juga panjang CR adalah sama panjang. Okey. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama sekali kita kena pastikan bahagian sisi yang perlu kita tambahkan iaitu perimeter sama dengan AB tambah dengan BC, okay, BC tambah dengan CR tambah RQ tambah QP tambah PD dan juga tambah DA. Jadi kita gantikan sisi-sisi yang telah diberi dengan nilai-nilai yang telah kita tandakan tadi, okey, dan labelkan. Kemudian kita tambahkan 8 tambah 8 tambah CR sebab CR tak diberi nilai. Jadi kita kekalkan CR, RQ 8, QP pun tak diberi. Okey, kemudian PD 8 dan DA pun 8. Jadi kita selesaikan 54 sama dengan 40 tambah CR tambah QP. Okey. Baik, sekarang ni kita ambil 54 tolak dengan 40. Kemudian kita akan dapat dua sisi CR dan QP ataupun PQ ini
adalah bersamaan dengan 14. Okey, sekarang ni kita nak cari PQ ataupun QP. Jadi kita akan dapat 14 bahagi 2 iaitu 7. Sekian, selamat belajar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.